mereka semua adalah penderita talasemia. Nih, dari Landasan Ulin. Dari Landasan Ulin, pengidap penyintas talasemia berarti ya? Udah berapa lama? Udah mulai dari 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Iya. Ya, terus memang biasa kesini ya berarti ya berobatnya ya? Setiap berapa kali, berapa bulan sekali atau gimana? 2 minggu sekali. Ratusan. Sementara di Banjarbaru terdata di kami, kalau talasemi beta mayornya 50, minornya ada lebih lagi. Tapi yang kontrol teratur itu setiap bulan sekitar 50 orang, talasemi beta mayor. 7-9 juta sebulan mereka dibantu oleh pemerintah secara langsung untuk membayar obat tersebut. Selain tentunya mereka juga didukung oleh BPJS untuk perawatan di rumah sakit, transfusi darah. Jadi Pak, biasanya didukung oleh pemerintah sudah bayar? Didukung pemerintah, asal mereka ikut tetap BPJS, bayar rutin. Soalnya kalau enggak, ya nggak bisa dilayani. Ya, sebagian besar ada juga dibantu pemerintah, tapi BPJS iya. Pak, biasanya talasemia nih pasiennya banyak yang mencari darah ini Pak, biasanya kekurangan darah biasanya. Nah, hambatannya kita pada saat pandemi ini dibandingkan sebelum pandemi, mereka datang lebih lambat. Oleh karena, satu, keuangan. Ya kan berdampak. Kedua, kalau mereka datang tepat waktu pun darah yang tersedia di PMI atau unit transfusi darah tidak sesuai yang dibutuhkan karena yang donor pun berkurang. Sehingga harusnya mereka dapat 2 kantong darah, kadang-kadang cuma 1 kantong. Jadi tidak mungkin mereka berebutan. Aku mau dapat 3, aku mau dapat 2, mau 1 enggak. Mereka mendapat minimal dapat 1. Kita sama rata, kesian kalau sampai tidak dapat. Selama pandemi itu. Selama pandemi agak darah agak sulit dicari.